paling boom. Buat sini mau review helm. Gua bakal pindahkan helm. Wis. Apa ini? Sepatu. Jadi di sini gue adalah pembajak akun orang lain. Anjir gila. Sorry gue baru datang guys. Kenapa gue baru datang? Tadi gue telat anjir di jalan, macet sumpah. Padahal gue jalan kaki. Oh no. Oke, langsung saja kita lanjut ke video kita. Di sini gue punya sepatu. Ya sih sepatu orang lain sebenarnya. Ya udah kita lanjut aja kita review sepatunya. Eh, lo anjir. Lo ngapain lo megang-megang sepatu gua? Enggak, gua nemu tadi. Enggak ngasih lo. Ya tadi kan macet, biar gua nemu semua. Lo pengen sepatu ini? Enggak. Kenalin dulu lo siapa? Gua, lo kenalin gua siapa? Sama Alexander Badminton. Oh, gua Alexander main mental. Oh no. Anjir gila anjir. Oke guys, langsung balik sini aja guys. Jadi ini sepatu khusus untuk gua rekomendasi untuk mahasiswa yang sering seperti kupu-kupu. Oh siap. Pulang kuliah langsung futsal. Siap, kuliah futsal, kuliah futsal. Karena kita mahasiswa bro. Lo apa? Lo mahasiswa apa? Hah? Gua mahasiswa mahaperi. Lo apa? Mahadewa. Oke guys, jadi gini. Tadi gua baru dapat pesan dari kawan gua. Jadi nanya, Wan, apa sih sepatu yang bagus untuk mahasiswa yang sering futsal? Tunggu. Misalnya kalau yang tadi mahasiswa, ya. Misalnya buat mahasiswa gimana? Oh, mahasiswa boleh. Oh, siap. Enggak, kembali lagi siap. Karena ini pasnya, karena ini ada barang namanya Speex. Gua ini baru beli di online, bro. Stop. Ini Speex. Bukan Speex. Ya, sorry. Speex. Ini barangnya bagus guys, mantap anjir. Tunggu ya. Ini sebenarnya kita punya barang ini barang khusus dari Indonesia. Karena ini produk lokal. Karena kita akan mencoba sekali menggunakan produk lokal. Guys, kita adalah masyarakat Indonesia mencintailah produk-produk Indonesia. Oh, siap. Langsung aja buka sepatunya guys. Jadi gini. Gua menjelaskan lo juga siap. Pemain futsal gawang belakang kan? Mas, bukan, gua gawang tengah. Oke, gawang tengah. Siap. Nih, ini ada sepatu yang gua rekomendasikan untuk mahasiswa zaman sekarang. Yang pertama, kelebihannya barangnya bagus. Kedua, awet. Yang ketiga, pasti kagak mahasiswa guys. Jadi, gini. Bisa itu berapa harga guys? Nah, jadi gini ya. Gua nih baru dapat dari Alshop, maksudnya baru beli dari Alshop di online. Ini harganya, ini udah internasional guys. Kita banyak sebagai Indonesia guys. Serius sudah internasional. Woi, internasional nih. Di sini guys, langsung saja tengok nih. Di sini harganya 429.000 dan di untuk mahasiswa nih guys, lu bisa lu coba dulu yang ini. Lu sambil review ya. Jadi ada barang putih dalamnya anjir. Wah, ini apa kamu? Iya, nama barang mahal biasa. Ini tuh sih barang mahal bagi orang sana karena di sini rekomendasi banget untuk mahasiswa. Nih dari bahannya, ini menggunakan karet. Karetnya tuh karet bagus dan sol-solannya itu rapi karena pembuatnya orang Indonesia. Iya. Seperti mie, dan mie Indomie dari Indonesia. Ini seperti bro, Speex dari Indonesia anjir. Di sini. Salah guys, empat. Nih, ini ada tipenya itu ada soft form. Nih. Baca apa guys? Gua lupa bacanya. Swirl. Suko. Siap. Lalu lu baca sendiri ya guys. Nah, ini guys, kelebihannya ini digunakan berkali-kali tidak bakal lupas guys ini ya nih. Ini nggak bakal lupas kalau sepatu-sepatu yang biasanya produk Indonesia yang nggak berkualitas biasanya ada. Terus barang luar aja juga impor tuh biasanya juga sering rusak pinggirannya. Tapi kalau di Indonesia dia buatnya dengan penuh hati, karena dengan cinta guys. Siap cinta guys. Lu punya cinta? Enggak. Lu cinta bajingan lu. Enggak apa. Oke, okay, kita lanjut. Nah, ini adalah high quality-nya Indonesia. Tepuk tangan. Nah, jadi untuk mahasiswa guys. Biasa. Lu rasa bagus kagak ini sepatu? Tunggu sebentar boleh. Gue beli
gue cobain. Ah, lu coba ya, jangan lu makan, lu cicurupin enggak apa-apa. Enggak, lu pakai teh boleh. Teh. Itu lu. Boleh. Iya. Ini sepatu yang recommended banget. Jadi lu pengen nyari harga pas. Baru ujung kaki masuk. Udah rasanya udah seperti apa? Enggak nyaman. Lu yakin nyaman serius nyaman. Di sini ada. Ini barang ori ya, guys. Jadi lu pengen mesen ini, lu tinggal jadi nanti gua kasih linknya itu di WA gua atau di IG gua. Jadi enggak langsung gua kasih link di deskripsinya. Lu mau mempromosikan IG lu kagak? Lu kan tukang pembaca akun YouTube orang. Siapa enggak gua? Gua enggak mau gitu. Gua enggak mau gitu kita gitu. Gua kira lu apa? Mucikari. Nah, udah ya. Jadi mungkin itu aja ya, kita gak usah lama-lama karena ini bakal komodit banget untuk lo semua. Jadi, apa pesannya untuk sepatu ini? Pesan untuk sepatu ini, kalau pakaian jangan sebelah-sebelah. Iya bener lah. Siap. Pakai kanan nanti pakai kiri. Ya kan bener pakai kanan pakai kiri. Oh iya bener, gue goblok banget nih. Nah jadi gini, makasih ya untuk menonton. Video ini, karena ini penting banget informasi bagi mahasiswa yang ingin mencari sepatu. Jadi mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Makasih guys, gue pulang dulu ya. Iya, balik ini kan akun dulu. Jadi gue yang pulang. Iya, ya oke. Gue pulang ya. Makasih, bye. Jangan lupa di komen dan subscribe. Gue pulang aja itu. Tunggu. Gue beli anjing nih, promo. Ya udah, gue ini aja ya. Lalu gue itu udah. Pergi. Udah, pergi. See you next time.